Siapakah Nena Goib, sosok yang viral karena gelar pesta pernikahan untuk anjingnya? Pesta pernikahan pasangan anjing bernama Jojo dan Luna 2 hari belakangan menjadi viral di media sosial. Video pernikahan kedua anjing itu pun diunggah oleh akun TikTok pada Sabtu 15 Juli 2023. Pesta pernikahan dilayakkan selayaknya pernikahan manusia dengan memakai adat Jawa. Jojo dan Luna didandani mengenakan busana Jawa. Mereka bahkan diiringi oleh pagar ayu dan pagar bagus busana ketika berjalan ke pelaminan. Kedua anjing yang menikah dengan mewah itu diketahui milik Valentina Chandra dan Indira Ratnasari atau Nena Goib. Valentina Chandra adalah orang tua dari Jojo, sedangkan Nena Goib adalah pemilik anjing Luna. Nena Goib sendiri sebenarnya sosok yang sudah lumayan dikenal masyarakat. Akun Instagram yang bernama Nena Goib telah memiliki 280 ribu pengikut. Dalam bio Instagramnya, Nena Goib menuliskan profesi yang ia lakoni. Nena Goib ternyata tergabung dalam tim staf khusus presiden. Dalam salah satu unggahannya, Nena Goib sempat menyebutkan jabatan apa yang ia emban di jajaran tim staf khusus presiden. Untuk bisa di titik ini akan begitu banyak perjalanan. Walaupun lika-likunya banyak yang bahagia dengan apa yang dikerjakan. Menjadi banas di staf khusus presiden, suatu kebanggaan bisa berada di posisi ini. Membantu mengembangkan negara kita sendiri. Mari kita selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Afirmasi serta usaha serta doa kita yang baik terhadap pencipta membuat semesta mendukung. Apa yang menjadi niat kita baik, tulis Nena Goib pada unggahannya pada 14 Juni 2023 lalu. Dalam video YouTube yang diunggah kanal Bobby Sanpata Minggu 17 Juli 2023, Nena Goib dan Valentina Chandra selaku pemilik anjing Jojo dan Luna sempat menggelar konversi pers. Nena Goib blak-blakan menyebut acara pernikahan anjingnya itu menghabiskan anggaran ratusan juta rupiah. Ia mengatakan dana yang ia habiskan sebesar 100 juta rupiah hingga 200 juta rupiah. Namun Nena juga mengakui jika acara itu memiliki banyak sponsor, terutama dari produk yang berkaitan dengan hewan. Pasangan orang tua yang kini berbesan ini juga mengungkapkan alasan mereka rela merogoh kocek untuk menggelar pernikahan anjing. Bagi Nena dan Valentina, kedua anjing itu sudah dianggap bak anak sendiri. Karenanya mereka tak masalah mengeluarkan banyak biaya untuk menggelar pesta pernikahan. Nena juga tak peduli dengan komentar negatif netizen tentang acara pernikahan anjingnya. Selain itu, Nena dan Valentina bahkan menyediakan door prize untuk tamu yang datang. Door prize tersebut diceritakan oleh akun Instagram jeko.jeki.joyful.jojo pada Senin. Setiap tamu yang hadir diberikan voucher yang kemudian ditukarkan dengan undian. Tamu yang beruntung bakal mendapatkan hadiah berupa mobil CR-V mini yang bisa digunakan oleh anak bu. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.